roh atau pikiran. Mari dia menghitap. Yesus Kristus diobason pasaha totama ama namodingon mopo tu bagasan rumah-rumahna marhitei bongot maibana tu bagas naik baru nama notong saya gabi bagas mai diibana songor rumah si bagadin tua saya disima ibana maria-ria rapon halak nabadia. Kamu akadongan nahi naolongan di bagas satu hati Yesus Kristus. Dia pasong pasal atau tama dongata namo dingon. Mopo tu bagas rumah-rumahna. Martang yang mahita. Ale di bata ama panop pasal luhutna na adong. Kodo bona doho tujuan ningolu nigan jorma. Jala di bagas satangamu do hamuluan nang hamatean. Nunga di Joho dengan nami ama nami Antoni Gerat Ritonga on mula tua dopamu. Upami dohami tuho Jakom maibana di bagasmu nama notongi. Jala lehon ma di ibana hanguluan nago mahiti Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi gima hatani Tuhan nani enet sabukku nabadiah. Ima surat paduaun Apostel Paulus tuhuria Korintus. 2 Korintus bab 5 saat 2. Ayodo huboto hami. Dina tanggal bagas parlape-lapian nami nasiat tano on. Adong ma dihami inganan nasiat debata. Bagas na sopinauli ni tangan, namian sa leleng-leleng na di banua gijak. Ay sa leleng bison, marhoy duhami hugut masihol. Naing harusul konoton inganan nami siyan banua gijangi. Songonima hatani debata.
Sawatik do si dongonokku tu hita. Bagi keluarga, kematian adalah jalan menuju Bapa di surga. Sampai sekarang tidak ada teknologi medis yang bisa menyelamatkan nyawa manusia untuk hidup selama-lamanya. Ini kepercayaan kita. Bagi kita, janganlah kita lihat yang di belakang, kedepanlah kita lihat. Ini dunia ini sementara, bukan milik kita. Hanya sekarang, apa yang sudah kita berbuat supaya ada tiket kita ke surga. Kalau kita melihat-lihat ke belakang, tidak akan sampai-sampai kita ke tujuan. Mungkin Bapak Ritonga ini sepanjang hidupnya berbagai macam pengalaman hidup. Yang penting sekarang kita yang hidup, bagaimana kita? Namora, nasangat, nabugus, namarpangkat, tujuan na tutami hidup. Penggali kubur yang kita takuti, karena mereka selalu meminta kita, memanggil kita supaya ada yang mereka kubur. Sudah, inilah perjalanan Pak Ritonga 70 tahun. Kalau kita lihat di buku kitab suci atau Alkitab, 70 tahun itu sudah umur yang panjang. Lewat dari situ sudah melebihi berkat yang dari Tuhan. Jadi kita sudah disong dari Gereja Katolik Pasar Merah Santo Paulus, lingkungan Santa Perawan Maria Ratu. Hari ini kita bersama-sama memulai acara sebelum adat. Mari kita sama-sama mardus niroha, mardus niroha namardongan tubuh, mardus niroha akka hula-hula, mardus niroha karlumbu bijak kabur. Dina lao Bapak Kanton Amang Ritonga somodima dabur kupasahat tami sian puria. Sonari langsung mau koma di pamasuk ma tubagas jebu-jebuna. Asangkiat marhite asidohot holong niroham bongot ibana di bagasmu nama notomi marhite Kristus Tuhan nami. Amin.
ulos na pasa naning neneng dipasari hula-hula ku keluarga. Ulos sahur. Martang yang mahita ali dibata si pangapunda sumuruh pasu-pasu ma ulos saputon ulos paborhos mai ditiki sorang ibana jala ulos panaput mai ditiki moding ibana sehingga betada ni holongmu ma maborhos dohot manapin ibana dihanguluan nasa leleng ni leleng na marhite Kristus Tuhan nami. Katanya koma ulos tujuh martang yang mahita ali dipata si pangapul na sumurung nanaeng apehonon nami ma ulos tujuh tu si majujung ni dongan nami na marhabon ni rohon marhite asini roham do tangyang ni hami na pungudiso say homa na mangapuli keluarga on asa atop salpulungur dohot dok ni roha sian nasida. Saya dani holong mumai napalaso dohot makpopol nasida sekeluarga marhite Kristus Tuhan nami. Amin. Rak martang yang mahita tapasada masa luhut tang yang tai tanyang ni ajaron ni Tuhan Tuhita amanami na di baluwa gijang sabi nur baria maguarmu saya roma harajaomu saya saut malomoni roham di baluwa tongon soon na di baluwa gijang leon matuhami sadarios si panganon nami si ganupari jala sesa masalah nami soopanesa nami disalani at kaparsalah tuhami dungi unak togian hami tupamujunan alai padua maha misian pangago ai horo na puna harajaon do tagogon do bahasa ngapon ro di saleleng ni leleng na amin di bagasan guarniama dot anak dot to di perbadia amin acara sian gereja lunasi pulbe pasatan imam Muse tuas lagu penutup malobuh kulobuh 368 buku Ipan halaman 46 halaman Sonam sude nama haposan tu debata amatai Sonam sude di Tuhan di Bageson laho
pasikuhon sa luhut na akaulaw tadi bagasan sa daryon soon na mamuhay yak acara na lausul holota ulohon mura di pasalimadon ni ang burunan alam ini kita sa luhut na magalubis boro bere-bere pasatay matuhita siya boro maperjulo matokokata kamu kamu nama hatamu isi mamu siya boro ini horong boro kang makatayo tuperdagi mo alay makatayo kami tulang mutuhon mo ay tutotin ubuto kami do dibigi totin doon totin man makatayo totin namin didikion binong jumulo kapang boro lahu borhat madapun tutuhanin kami beto merhabut niru aruhame katulang nusa luhut ni alani dia keadaan dunung kali putai rumah kami naik tulang mu di maluknya rion lahu pasahat tu lulus parpudi tu bapang boro oma ulos sahu mana putih mana mana putih nauli mana putih na dinggam maun di saluhutna dia kapoparamu asang dia pangiruan nami tulangmu dua kali seburu sonon dia kada tinggal hongmu poparamu dohot saluhut akan merolong niroga asang dia bui jumpang akahasa daun jumpang akalas niroga di pinok paramu terlumur alaminya memburu di manugutnya rion api horon nami ma ulos parpudion ima ulos sabuto di kita di pemasuk ma di mana saluhutna jala jaloma pejoni lebata rap maho di nganan nok binarare di lebata merhidio kapurson kuras soni mamang buru hata siang kami pulang mengawal tatambe ulus perpudi tohong buruna kata kami pipi itu hula-hula nami tarikan Laos bersedia raja ni
ulah-ulah nami dijabat terus mendampingi ma rade cekam ke rumah jiwa tabapa ras kami bibi sehatkan ras simpan kami surah kami penarikan duci leda bulan air murah-murah di sana ayah dah tudung dah bibi sangkat kami tudung doi sehat kam kaling bubu molo kami para mangudok alani lapas sabtu kudus tujung nama kami saya tujung mengikuti di semajujungku jala buat madirara ayun madirabimamu panginon nami siap kami hula-hula muna naing mak tujuh lanon lam tuhi pas maho dinggan maho lamene akan nauli akan dinggan tua kapoparamu ada nak buruk ada nak mula amang buruk naso nangge malas peruanion anana terlidiri songot seda korintus 15 ayat 12a manang aha penamasa na tuhita tetap mahita madok nate tutuhani. Jadi lasma rawa misi ate, nabura ate. Jadi pasator naima urus tujuh. Matong raja nami inang nabasa songo padoha munai manapun dina uli matohon manapun dina dinggan hasadan dihami seruna peparangi tongku muda ope oras ma muda-uda nami lubis oras ma nami berumunan suak songi dihamu muda-uda nami tarigan raja nami matok mole ati rohamu amin tuhamuna disiala haradan ni rohamuna napas hatton ulos tujung balu tu dainang nami di sono anggir matto di siapudia di damangon dahangon di habengeton akang boron habadon ni asa boleh pe imana nagami panuta di hami akagelengna ope ora semamu lauda nami tarigan sosoni tulang nami lubis ora semami borumuna utima ora Saya manusia.
juru mama dok hata perpisahan manang selama jalan sian abang mau rasa teh anu perbudi ma akan nake abang kita mau itu masih belum kanggi nyungar punggung kalungnya ini karena macam kanggi kalau kita peparan ini tunggu ya lima di parkurnakmu yang dialah diwaska jadi anggiak matiku di jururata po di lambungna sesuai dohok iman percayamu selama jadi di hita asal guna keluarga onma parpungi maka tayo juga dohok almarhum di dohok di hita asal guna sama sama teh do mampuan dolma lao menyukam dohok kita jadi nasional de kalau di mana jadi dihita kalau hukna keluarga panggil waktu tuhamuna mari kita relakan kita tabah dan sabar naik pertandingan ngajarak Tuhan Taiman jadi yang gimana ngasoha jadi di kita akan rumah keluarga Rabu kita mardari sona marsul uluan mengadong nama busu terutama di keluarga di Anggion di Lamuna akak bulu nami anak nami naksoni di Anggion bulu nami katanya koma tutungan dia di dari mana Lamuna adalah di kita keluarga asa merusuh kamu waktu hari dan negro permunding ini Anggion soalnya nak kita selalu guna karena di sana nak kita kepalan kaum pemuda menghadapi dalam pemerintah pun Anggion jadi Anggion mah permunding ini gimana membuat tua membuat sangat membuat damai terutama di bangunan keluarga asal dia menduduk permulingi manon membaik niro sama kita ke depan jadi selamat jalan mas niro kami selamat tinggal mas di kami takut enggak buat aku bestoli senanglah kau di sisi Tuhan menurut iman kepercayaanmu selamat tinggallah buat kami peparan tongku muda dan peninggalanmu membawa tua membuat sangat dan membuat damailah sama kami semuanya. Terima kasih Tuhan memberkati kami semua. Kurang kata damai kami. Sampai Bapak di surga, Pak. Yang punya Tuhan semua masalah rumah. Begitu pun kami, Pak. Bapak tinggalkan sehat. Sehat aku, Pak. Sehat anak kita semua. Sehat cucu kita, Pak. Dengan damai, Pak. Bikin Tuhan tempat yang terindah, Pak, sama aku. Diampuni Tuhan semua dosamu, Pak. Dibikin yang kau tempat yang paling bagus, Pak. Jangan hilangkan korban. Tak ada kesalahanku, Pak. Aku minta maaf, Pak. Sehat kami semua, Pak, Bapak tinggal.
sehat semua, sehat kakak kita, sehat semua itu sehat dari semua kepikiran Pak. Lurus jalanmu ke surga, Pak. Damai yang ku terima tuh, damai yang kau terima Bapakku. Selamat jalan, Pak. Selamat jalan. Pak, selamat jalan, Pak. Bersama Bapak sempat Tuhan. Nuh, ayah, wirik, sesuatu, nanti, uruk, ino, bapakku.
Cara disiumir dengli deh lahor. Dulu berangkat mawat ini Yesus bukan acai. Hari cuma macam mana? Mula sipol. Hari Minggu batak kas mau sah. Ma, kau sudah izin duduk. Teleponlah kepada sekolahmu. Bilanglah kau ini satu bulan. Kalau kira-kira sulit nanti dia menyangkal, aku yang menghadap langsung. Bila perlu ke jalan dinas pun provinsi, menghadap aku. Karena itu sudah ada yang kenal di sini. Supaya dikasih cuti satu bulan untuk menyelesaikan urusan awal ini. Kenapa aku seperti itu? Karena terakhir kali kamu video-video, aku takut. Memir. Salah sedikit kira, salah bapa kira dan aku kuri. Jadi, berbual ini, ibu bapa esmatram, nunggu apa report dia kalau saya bukan. Lihat dulu izin dulu minggu, pas ni. Selesai bapa urusan yang mana di sini, baru mula kurang. Tapi minggu kita dulu, minggu kita dulu, kan? Toh orang saya doa urusan saya. Ada seorang tu lah saya, ada punya, seorang tu saya. Toh orang saya doa biji dulu minggu itu ternyata selesai. Tapi selesainya seperti ini. Sebenarnya tuan mana mereka bersia untuk kami? Lunga monang di aman Lunga sangat dengan ya, semua orang menuju ke sana. Karena kematian itu pasti. Jadi di akhir-akhir kurang doa yang bercerita dong aman niat au pur doa alah yang gini hanyu dong bercerita harus dengau alah yang bisi. Masih harus nanang di sini. Tapi siapa apa? Aku tidak tahu. Suatu saat, kupas saat, waktu tunggaliku tersembunyi nunggu dari lahiran. Nunggu kupas saat, tulai tentang sebuah rencana jalan nunggu mas sejalan yakin di kok lahir kan? Nunggu. Nah, jadi selamat jalan lama. Sehatlah kami, akur, nama kami Rangki, nama Huda Guru, asal dan sebagai orang yang mengenal kasih, mengenal Tuhan, saja. Lanjut waktu, abang. Selamat jalan kembali abang. Semoga diterima Tuhan di sisinya. Begitu juga kami yang tinggalkan abang sehat-sehat dan panjang umur. Bisa kami atur semua anak-anak yang diberikan Tuhan kepada kami. Mau lihat ya, semuanya. Kalau pagi hari ini kita boleh berkumpul dalam keadaan duka. Tapi saya tahu ini semua adalah kehendak Tuhan. Dan nah muda Elis, dari awal, dari mulai bapak mulai dibawa ke rumah sakit, kita sudah berhubungan terus. Dan pesan nah muda, kau harus bertindak cepat, dan itu sudah kau lakukan. Bagaimana nah muda dengan si Unggul? Saya berusaha untuk menghubungi si Unggul. Bagaimana caranya biar bisa ngomong sama bapak? Apapun yang udah lakukan agar keluarga ini bisa pulihkan oleh Tuhan. Dan itu semua terjadi karena Tuhan yang membuka hati masing-masing.
Dan saya berpesan di sini, Elis, walaupun kau baru ina, kau paling besar. Kau yang menggantikan mama buat adik-adikmu. Harus bisa kau mengayomi, ina. Jangan seperti yang lalu-lalu. Nah, udah keras sama kamu. Nah, udah mungkin selama ini ngomong sama kamu keras. Karena nak udah merasa adik-adikmu masih perlu dibimbing. Dan itu tugasmu, ina. Karena selama ini kita tahu dan bagaimana keadaan kita, dan saat ini aku percaya semuanya akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan itu semua terjadi karena kehendak Tuhan yang inginnya, bukan karena kebaikan, bukan karena kekuatanmu semata. Dan kita berdoa untuk kedepannya buat anak kami, Elis si unggul. Begitu juga anak kami putra yang saat ini kita masih berusaha. Dimanapun boleh anak kita si putra, aku percaya suatu saat dia akan kembali ke pangkuan kita. Itu kita tetap bawa dalam doa. Semoga semuanya boleh diberikan Tuhan jalan yang terbaik bagi kita. Dan untuk terakhir kali, begitu Bapak sudah dalam keadaan kritis, karena pada saat kita ngomong malam itu Bapak tidak lagi ada respon, tidak berkata apapun, tidak ada berkata apapun. Jadi saya bilang, udah harus kau berangkat sekarang, Elis. Ambil tindakan cepat, karena ini Bapak bukan mukanya lagi saya lihat. Dan pada saat itu kita berdoa dulu. Sebelum kau berangkat, kita berdoa, kita pasrah sama Tuhan. Kita gandeng tangan, berdoa, serahkan sama Tuhan. Puli lo bege sekko rodo wangi itu hatap tau bang ama udokon dan boya ro bang alang tiba tulang meninggal pada waktu tiba dua mas diku alain aso tan lupa nao siap kata isi mandon mang lupa dikit ko wangi itu hatam alaila huwo tolo rodo siap kuta ape hu bege kabar abak pedak saok ro tunel ni pamurat teh ape ala nama sahih jadi siapa anak jumbo bang. Sebab jabah mentoko di surga asonangan. Jadi songi lohon aku dihita, kita nama tiga lohon popar di toko muda. Ngata hata aku sedikit akan lu mengenali bohata. Saya sebagai dota dihita popar di toko muda. Asa tung sikop niat tanya tay. Saya rohata unang pajelajibu. Moladon di rohabi unang cerita tan hidup napa taloro ado hidup kona mona zai intina asabui tulus padala tuari nama mitor hita sudah popar itu kemudo satu guru bere nami sada hita sudah akka ulota jadi selamat jalan ma diwawan selamat tinggal mari kami utima. Lah so lo to nang kami ake. Tak alu me bapa nami. Jadi ayo lu aku bapa. Cuma orang mata bapa mi bapa. Serah apa mana dengan pakai botokku. Apalagi tu si putra. Tuhan tutupi rohani toki. Ada di sini bapa. Hajat naik.
Aduh itu si putra Amang itu Tuhan itu Tuhan Ata di bapak namanya Saya omat tolak ke hati-hati Miami Tuhan Aduh Miami saya berjumpa Itu si putra Tunggu masih oleh bapak kon Lebu sama bayan anda Tuhan Selamat jalan oleh bapak Selamat menikmati.
jalan barito. Ini ngaruh saya, kalau ini ngaruh tua. Inhabis dia, karena ketinggian waktu. Selam tui pas-pas ke sini. Soalnya ini kaji toku. Selam kita baik tua, pas itu di sini. Ini pas. Mohi selamat jalan beri waktu, selamat tinggal pada masa lalu.